Kenapa ban selalu berwarna hitam? Banyak pecah. Progi, jangan bersedih, tenang saja. Kau lihat, aku membawakan ban yang baru untukmu. Ah, tidak mau itu bannya warna hitam. Aku tidak mau, Profesor. Ban warna hitam itu ada sebabnya. Kau tahu tidak? Semua ban kendaraan terbuat dari karet. Karena karet punya sifat yang lentur, dapat mengurangi benturan saat bergerak. Tapi karet murni ada kelemahannya, yaitu tidak tahan gesekan. Ban seperti itu akan mudah pecah. Nah, bagaimana ban bisa menahan daya gesekan? Di dalam ban ditambah sedikit karbon hitam, sehingga karetnya berubah menjadi warna hitam. Memang jelek, tapi jadi kuat dan tahan gesekan. Ban yang dibuat dengan cara ini, selain mempunyai daya lentur yang baik, juga menahan gesekan dengan baik. Sehingga sekarang dapat dilihat, hampir semua ban berwarna hitam. Ah, rupanya begitu. Tapi aku punya akal untuk merubah warnanya. Lihat saja. Lihat ini, warnanya lain kan? Warnanya bagus juga.